that is just money. So we talked all night about the rest of our lives, where we're gonna be when we turn 25. I keep thinking times will never change, keep on thinking things will always be the same. But when we leave this year, we won't be coming back. No more hanging out, cause we're all on a different track. And if you got something that you need to say, you better say it right now, cause you never know the days. Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berbahagia Tuan Saiful Anwar bin Nebat Hussein, Timbalan Ketua Setiausaha Kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia, bagi menyampaikan ucapan arwah. Saya juga menyeru kepada semua graduan agar sentiasa berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan serta soft skill masing-masing demi untuk memperkasakan kecakapan dan kemahiran perkhidmatan. Para graduan mestilah juga melibatkan diri secara total dalam semua program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia, terutamanya dalam program yang bercorak ilmiah dan mendukung segala prinsip-prinsip yang digariskan dalam perkhidmatan awam. Itu yang diberi di dalam 3 tahun latihan yang kamu dah mengikuti, kemahiran dan kebolehan. Tetapi proses mendapat kebolehan dan kemahiran ini tidak habis dengan majlis graduation pada hari ini. Sebenarnya ia mula pada hari ini. Menambahkan pengetahuan kamu. Pengetahuan itu mesti luas dan mesti dalam. Dan kadang-kadang pengetahuan mesti tajam. Kerana kita sentiasa dihadapi dengan keadaan untuk membuat keputusan dengan serta-merta. Itu cuma boleh dibuat kalau pengetahuan itu tajam. Kalau tiada ada fikiran yang tajam, di dalam keadaan sedemikian di mana kena membuat keputusan serta-merta, kita akan menghadapi masalah. Dan keputusan itu boleh bererti di antara hidup atau mati. Pengetahuan mesti luas, dalam dan tajam. Jangan lupa perkara itu. Di dalam proses menjalankan tugasan harian, apa yang diharapkan ialah saudara-saudari akan buat kerja secara bersopan santun dan berdisiplin. Kita tidak mahu ada keadaan, kadang-kadang dengan media sosial, saya selalu menerima aduan. Kadang-kadang satu gambar yang diambil oleh seorang pesakit yang mungkin menunggu di dalam bilik, menunggu, dan bila nampak seseorang jururawat menggunakan phone untuk hantar SMS atau message, mereka ambil gambar itu dan hantar kepada menteri. Dan banyak orang pesakit yang menunggu tetapi misi sibuk dengan telefon. Oleh itu, di dalam dunia ini kita kena berdisiplin, khususnya pada zaman sekarang. Kerana pada zaman sekarang banyak benda yang berlaku dan semua boleh diambil gambar. Semua orang sudah menjadi kameraman pada hari ini. Tiap-tiap orang sudah jadi pengarah penerbitan. Mereka boleh hantar mesej ke mana-mana tempat. Dan tiada ada benda yang dibuat secara rahsia. Semua yang dibuat akan didedahkan kepada masyarakat umum.
Saya tak mau buat satu ucapan yang panjang kerana saya diberitahu oleh Tuan Azri Zafri tadi bahawa saya kena berdiri di sini selama 3 jam secara berterusan. So, oleh itu saya lebih baik menghentikan ucapan saya dengan ini dan sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari, khususnya kepada ibu bapa yang telah berkorban untuk memastikan kamu telah mendapat kejayaan sampai masa sekarang. Terima kasih. Salam sejahtera, salam bahagia. Salam. Nur Syafiqah binti Ahmad Syukri, Munirah binti Giran, Siti Nurash Amira binti Muhammad, Puswarani anak perempuan Bunda Mala, Muhammad Saiful Afzan bin Lasurum. So we talked on.